السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله. تكلم الله منورك النبي آدم في سرقة الدنيا. Allah berpesan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُ, apabila datang kepada kalian petunjukku, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sengsara dan tidak akan tersesat. Petunjuk itu Al-Quran Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita umat Islam. Maka kita harus berusaha untuk memahami petunjuk Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quranul Karim tanpa mengetahui maknanya, tanpa memahaminya dapat pahala. Tapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim sambil memahaminya, menghayatinya, sebagaimana Allah mengatakan di surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kata Allah, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Terus untuk diapakan? Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyakadzakara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Dan alhamdulillah Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Yang ada di tangan ana nih, ini Quran dengan bahasa Thailand. Dan kerajaan Arab Saudi sudah mencetak Quran terjemahan ini. Mungkin sudah lebih 50 bahasa. Sehingga apabila kita datang ke rumah Allah atau kita di rumah kita, usahakan tiap hari membaca satu halaman setengah bersama artinya. Dan insya Allah setahun kita khatam Al-Quran dan memahami petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Barakallahu fiik. Ini Quran yang dengan bahasa Thailandnya. Masya Allah, kalau kita lihat anak-anak gak paham gitu. Artinya sebagaimana orang yang gak paham bahasa Arab, dia gak akan paham. Sebagaimana orang yang gak bisa bahasa Thailand, dia juga gak akan paham. Tapi kelebihannya, membaca Al-Quran tanpa tahu artinya tetap berpaham. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.